Assalamualaikum guys. Welcome back. Selamat datang di channel Luki Jakaria 96. Oke, di video kali ini gua akan unboxing lagi guys. Jadi kemarin gua beli headset gaming ya. Nih gambarnya, silahkan bisa dilihat. Jadi ini headset gaming yang harganya dari 400 ribuan dan di flashsale Lazada cuma 99.000 guys. Jadi kemarin gue langsung beli dan seperti biasa barangnya cuma segini doang ya guys. Oh no. Pikiran apa? Kalau highlight gue sih, wah barangnya bagus gitu kan. Ada dusnya kayak di Indonesia gitu kan. Kalau kita beli headset gaming pasti ada dusnya ya. Dan ternyata the real is cuma begini doang ya. Ini cuma pakai bubble wrap sama plastik doang guys. Nah, sedikit mengecewakan guys ya. Jadi gue jadi malas lagi tuh belanja di Shenzhen Cina lagi, aduh. Ini pengirimannya lumayan guys, lumayan lama ya. Lumayan gak lama sih, cuma 6 harian lah. What? Ya, langsung aja kita buka seperti apakah. Jadi gue kemarin warna biru ya. Bisa lihat gambarnya. Oke guys, kita coba aja. Wow. Guys, berisik sekali guys ya, sorry banget karena ini deket jalan ya, jadi ada suara bising-bising dikit lah, nggak apa-apa ya. Oke, ini kayak gini guys. Jadi kemarin gue memang pesan warna biru dan ini warna biru. Ya, alhamdulillah lah ya. Segini mah ya, udah alhamdulillah ya. Kursus kedatang gitu kan. Wow. Oke guys, jadi ini mereknya Orzubi ya. Apa namanya ini? Pokoknya sesuai dengan gambar ya. Jadi ini mic-nya guys ya. Oh, jadi ini left, ini right. Jadi kanan ini di sini jadi gini makanya guys. Oke guys, jadi ini tarik. Ini tarik. Kegedean euy. Kurang bawah euy. Nah, ini juga udah ada apa namanya? Keren guys ya. Ini buat mic yang merah dan ini buat headset. Nah, jadi harus pakai splitter ya. Kalau nggak pakai splitter, kalau buat main-main game kayak ML itu nggak bakalan kedengeran tuh speakernya. Apa namanya, kita ngomong pakai ini, apa namanya, pakai ini ya, pakai mic-nya bakalan kedengaran. Tes guys, kita akan coba tes ya. Dan gue lihat juga ini bisa nyala guys, dicolekin ke PC bisa nyala. Ngeri gak? Bentar guys, gue lepas dulu dah, takutnya trum. Guys, nyala guys. Oke guys, tidak ada cacat apapun
biarpun jauh dari Shenzhen Cina, ya lumayan ya, lumayan memuaskan karena barangnya kita tidak cacat, semuanya berfungsi, ininya masih bagus ya. Oke, kita coba lampunya digelapin dulu biar kelihatan gitu kan. Nah, ya kalau gini nggak kelihatan kan ya. No. Guys, kelihatan kan? Lumayan guys, ya. Ya jadi kita ini. Oke guys, lumayan. Untuk musik juga suaranya ngebass, oke? Okay? Dan nggak mengecewakan lah. Di sini gue cuma kecewa dengan apa namanya packingnya aja ya. Nah, sekelas 400 ribuan gitu kan harga aslinya katanya, tapi nggak pakai dus guys, cuma dipakai bubble wrap doang ya. Tapi bagus lah ya, semuanya berfungsi nyala guys. Dan akhirnya World punya handset gaming guys. Aduh, dari dulu tapi dan kita langsung aja. Dan sebenarnya gua ini headsetnya akan gua pakai nanti buat video reaction karena udah lama banget gua nggak bikin video reaction ya. Oke. Dan oke guys, ya mungkin sampai di sini aja kita dari unboxingnya ya, karena gue udah seneng banget nih karena sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan kemauan kita ya, pokoknya udah mantep dah ya. Semuanya pada nyala ya, bass bagus, tinggal coba micnya aja nanti ya. Oke guys, untuk unboxing kali ini top banget guys ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik subscribe, dan jangan lupa yang belum juga klik subscribe dulu ya guys, dan juga di like. Oke, terima kasih, kurang lebih mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tunggu video selanjutnya.